Presiden Joko Widodo menegaskan keputusannya untuk memindahkan ibu kota bukan keputusan presiden saja, tapi seluruh rakyat. Presiden tegaskan IKN bukan proyek presiden. Pernyataan ini disampaikan oleh Joko Widodo saat acara silaturahmi dengan AFKUBI di Istana Negara IKN. Dalam pidatonya, Joko Widodo bilang pemindahan ibu kota ke IKN bukan merupakan keputusan ataupun ini merupakan keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili anggota DPR di Senayan. Menurut Joko Widodo, IKN bukan proyek presiden. Ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan. Itu sudah melalui tahapan-tahapan yang baik dalam kita berbangsa dan bernegara.